Pemirsa, kita masih bersama dengan Bapak Rais Abin. Kalau dikatakan the Commander in Chief of the United Nations Forces di Timur Tengah pada tahun 73 sampai dengan tahun 79, tapi tepatnya pada saat itu di ada beberapa. Kita ulang. Mungkin kalau bisa jangan diinterupsi, Pak. Sorry. Pemirsa, kita masih bersama dengan Bapak Rais Abin. Seorang yang banyak berpengalaman dan seorang yang pernah dikatakan the chief, the commander in chief dari the United Nations Forces, Peacekeeping Forces di Timur Tengah. Betul, Pak. United Nations Emergency Peace. Force. Emergency Force with a Peacekeeping Mission. Emergency Force with a Peacekeeping Mission. Yeah. Why is it an emergency force? Kenapa? Because it was created in 73, right after the war of 73 itu. It was an emergency force created within 3 months waktu itu. But then it grew into a big element. Pasukan ini, pasukan perdamaian ini atau emergency force, pasukan darurat ini dari 73 sampai 79. Bapak di situ tahun 76. Ya. Oke, selama berapa tahun? 4 tahun sampai 79 ya, sampai penutupan. Sampai penutupan. Ya. Kembali ke Indonesia. Sesudah Camp David ya. Kenapa Bapak katakan sesudah Camp David? Saya menghadiri the penutupan organisasi sesudahnya meeting di Camp David itu sukses. Antara Yasser Arafat dengan? Yasser Arafat dengan waktu itu Begin. Menahem Begin. Menahem Begin dengan Carter sebagai anunya. Dan bulan September 79 kita bubar. Kita turunkan bendera semua dan kita damai pulang. Ya, kita merasa bahwa mau tidak mau Camp David is a product of an improvement of the situation kan. Mana bisa itu ada Camp David kalau communication dan lain-lain itu tidak berjalan lancar antara kedua pihak. Dan kami yang di Sina ini berusaha untuk menciptakan suasana komunikasi yang baik ini. Terus kita merasa, wah, that's good. Kita pulang-pulang dengan gembira dong. Boleh saya katakan the Commander in Chief of the United Nations Emergency Forces? I'm just the force commander disebutnya. Bedanya? Commander in Chief is... In fact, commanding a few commanders, tuh saya enggak. I'm just a force commander, membawahi contingent commanders yang di bawahnya itu. Contingent commanders ini dari 6 negara, 7 negara. Apa membawahi? Bawahi. Sedikit merendahkan diri. Itu commander in chief juga ya? Enggak. Enggak mau pakai itu. That's for the higher level itu. Itu presiden bisa commander in chief itu. Kalau kita enggak usah lah. Ya. Commander in chief kecil. Kecil. Kembali ke Indonesia. Ya. Saya ingin bertanya, Bapak, pada waktu Bapak kembali ke Indonesia, apa yang Bapak lakukan? Langsung saya ditarik oleh Pak Yusuf untuk membantu beliau. So, I became a member of the Safari Group yang selalu kemana-mana dengan Pak Yusuf dulu itu. Dan di tahun 80, saya baru diangkat menjadi asisten perencanaan umum Angkatan Bersenjata. Itu pengalaman yang lain sama sekali daripada yang dulu-dulu. So, di sini saya harus berpikir secara strategis, secara apa? Long range planning, mid range planning, karena sebagai asisten perencanaan umum itu kita bertanggung jawab untuk menjamin bahwa setiap waktu angkatan bersenjata itu dapat melakukan tugasnya dengan sempurna kan ya. Kalau kita sekarang mendengar nama asisten perencanaan, wah ini dia nih, ya. Penting orang ini. Penting. Bisnis besar. Wah. Kita harus mencoba untuk bertemu dengan beliau, kita bisa supply senjata kepada angkatan bersenjata. Antara lainnya. Satu kepentingan, satu kedudukan kepentingan yang luar biasa, banyak di-approach oleh para pengusaha yang namanya The Gun Runners of Indonesia. Seingat saya cuma 1 kali di approach sewaktu saya jadi asrenum itu oleh almarhum Kolonel Kawilarang.
seperti diketahui, Jenderal Yusuf waktu itu yang menjadi pangap itu bekas ajudan dari Kabilarang. Jadi pada suatu hari saya ditelepon oleh Pak Yusuf, Rais, Cokol Layani itu. Siapa? Itu, Kabilarang, kau layani ya. Alex. Apa saja dia minta kasih. Datanglah, saya terima di ruangan saya. Ada apa, Lex? Kita ngomong nama saja, Lex. Ini saya ingin mensuplai ini, alat pemadam kebakaran. Bukan tank ya? No, pemadam kebakaran untuk semua tangsi-tangsi dan semua instalasi yang... Oh, beres, saya bilang beres. Sudah. That's the only time yang saya ingat. Saya... Maklum lah ya. Oh, iya. Ingin menyampaikan sesuatu, seseorang yang juga berjuang di Indonesia. Nggak, kenapa ke saya disuruhnya oleh Yusuf itu, saya juga nggak ngerti. This is not bagian alat kebakaran. It's not in my long mungkin range. Mungkin almarhum Pak Yusuf takut kalau menolak. Orang itu kan sangat straight. Oh, takut. Takut menolak. Takut. Jadi lebih baik kalau ditolak, Pak Rais Amin yang tolak. No. Tapi akhirnya segan juga dengan Alex Kabilarang. Oh, takut. Seorang individu yang begitu jujur, berkarisma, jujur, clean, dan apa namanya, straight. Rais Abin terkenal jujur. Jujur? I don't know. Saya tidak berani mengatakan saya jujur, tapi saya belum pernah merasa mencuri, gitu aja deh. Kemudian Pak Rais Abin juga pernah menjadi duta besar. Ah ya, jadi di Malaysia. Di Malaysia, di tahun 81. Gitu. Saya juga tidak mengerti itu, kenapa saya bisa jadi duta besar, menggantikan Makmun Murad, gitu, Kepala Staf Angkatan Darat. Saya dipanggil oleh Pak Domo, Sudomo gitu. Siap-siap lah, bikin baju. Baju apa? Itu kan ada baju Teluk Belangan, Lubes itu apa ini, yang Yop Ave ciptakan itu. Kamu ke Kuala Lumpur. Wah, saya belum siap, saya bilang. Ini sudah disetujui. Sudah harus ya. Sudah harus. So I went. Dan saya masih ingat waktu itu karena saya belum berpengalaman sebagai petugas luar negeri. Itu kan surat kepercayaan itu harus dibawa oleh saya personal untuk berangkat ke sana itu. Apa namanya itu, surat in English ada itu, surat kepercayaan sebagai duta besar pengangkatan. Saya pernah mendengar lupa. Terus lupa? Saya namanya. Apanya lupa? Yop Afi waktu itu kepala protokol tuh. Dia tidak berikan kepada saya sudah berangkat. Sampai di sana, pertanyaan pertama dari protokol sana, kapan bersedia menyerahkan apa? Itu surat itu. Wah, saya nggak ada itu. Terpaksa, saya kirim utusan kembali cari Yop Afi dibawa. Itu aja udah merupakan suatu contoh bahwa memang I am not ready for it.